Ce întâmplă el? Guys, hari ini saya mau cari buah sangop, yaitu sangop. Okay guys, hari ini saya mau cari buah timun. Ini udah punya pokok, dan saya mau cari watermelon itu sadu. Ini dia guys. Oh, tua sudah nih. Kita mau cari yang apa? Yang muda sikit ada di sana. Guys. Okay guys, kita cari dia ya. Di sini ada saya nampak. Ini sudah ke. Ah, di sini dia kecil tapi cemel. This is bokokun. Okay. Cari lagi. Rosak. Okay guys, sejak. Hello guys, saya pun di rumput-rumput jagung. Okay guys, kita pergi tengok saya punya korea warna putih yang saya tanam hari itu di sini. Jom. Ini dia punya pokok, banyak buah dia. Wow, si kecil-kecil. Ini dia guys. Ini pun boleh membuat pacelan makan petik ni, pahit. Kita petik dia. Cara dia, guys. Ini lagi. Thank you.
Iya, warna putih. Saya beli di kedai 23. Dia tumbuh juga, oh. Sekarang kamu ambil sudah, nanti kamu masak. Kita masak bagus. Kailan? Saya mencari buatan dikai. Ini buatan dikai. Sebiar dulu kita mencari lagi buat yang lain. Ada di sana. Gila. Dia punya masak sudah atau tidak nih? Oke, kita try ambil yang ini, nanti kita buka sama ada dia masak sudah kah? Pas sebab saya pun tidak tahu macam mana tips dia mau tahu bani kalau masak. Sehari itu ada saya nampak batunya tips mungkin ada dia sudah masak atau belum, terlalu lupa sudah. Tapi nanti kita try. Oke, kita buka, kita belah. Kalau dia masak kita makan. Kalau dia tidak masak, kita boleh buatlah. Kita buat untuk cuci mulut saja lah. Oke guys. Ini bukan lah, ini rendang. Nah, ada sudah ada punya buah kecil, masak sudah. Ini jagus, kecil ya. Kita try makan. Macam rasa mulberry. Ini lagi satu. Oke. Oke. Thank you.
naik ke payah gus. Potongin lah. Naik ke payah gus. Ini kita buat api biar cinca yang penting menjadi. Kita membakar jagung. Mau kasih bersih tempat untuk memakan guys. Inilah satunya portnya. Bus.
Sementara kita tunggu masak, kita belah dulu ke watermelon. Usador macam mana dia punya isi. Oke guys, kita coba belahnya. Tahu kamu rasa dia masak ke tidaknya? Saya pun tidak tahu masak ke tidaknya. Harap dia masaklah. Kalau tidak, oke. Kamu coba apakah dia isi dia warna kuning, merah atau putih? Saya rasa kalau dia bukan merah, dia kuning. Kalau dia kuning, kalau bukan kuning, dia merah. Kalau dua-dua bukan, dia putih ini. Oke, kita buka. Bismillah. Oke, guys. Kita belah dia. Kita belah dia ini. Wow, nampaknya warna dia ya kuning. Dia kuning, ada merah, ada putih, semua dia ada. Kita try, kita belah, kita makan. Kita letak sini. Kita belah yang ini. Kita belah ya guys. Nah, belah dia. Belah dia. Belah dia. Oke guys. And then kita makan. Kita makan. Kita ngepre dulu. Kita try. Manis kah tidak nih ah? Kita try makan. Manis macam di kedai. Sedap guys. Dia punya biji nanti sama ambil sama tanam balik. Banyak jus dia. Oke guys, kita saksikan kami makan sadur.
kok layak nanya. Lagi guys, tambahan kami jagung tebal kan. Tidak tahu, campur-campur. Saya pun tidak tahu bah. Tapi hari itu saya beli di kedai, itu ada punya bibit, itu ada punya buah, ya warna tebal. Gigos. Ada lagi sempat sebelah lagi. Mana kau pergi lo? Ayo cari. Ayo. Kita cari lagi. Nihan, ini manusia aku. Pernah sih. Ini dia guys. Dap. Tengok dia punya warna, dia ada merah, kuning, putih. Sedap guys.
Burung helang terus. Mau sampai ya? Bela. Angin jong. Bela pun. Di muka depan. Mana pak? Ada karai. Siap gus. Kadilai. Siap macam mana saya lagi sih ke? Ini tak marah kan? Nenek. Kau kita yang udah tasuk. Dia bilang takkan ni. Dia bilang nak cari bahan mak. Okey, aku nak jadi pencerahan sahabat. Memang bah. Makan jagung bus. Guys, warna putih. Putih ada kuning sikit. Ada purple kah? Purple tiada. Okay.
kaan lang ba ang hilap na hotel. Pero ano, di pa ng persok. Oo, pa ng persok sa limang hotel. Ba yung brother? Hindi ba yung brother. Ang taliban natin, no? Ano ba yung Australia? Anak na. Sama makan. Okay guys. Yang last kami makan avocado.